Welcome back to jamtangan.com YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Kali ini Minwatch mau bahas koleksi dari mikro brand favorit kita semua, Spinnaker Flois GMT. Masih fresh banget di jamtangan.com dan baru diumumkan April 2024 lalu. Kenapa Minwatch pilih? Kali ini Minwatch mau bahas koleksi dari mikro brand favorit kita semua, Spinnaker Flois GMT. Masih fresh banget di jamtangan.com dan baru diumumkan April 2024 lalu. Kenapa Minwatch pilih? Sekilas sih cakep banget ya. Ada 5 model sekaligus yang punya dial dan insert bezel warna berbeda. Pilihan warnanya cakep. Ada SP5120, 11 Deep Grey, SP5120, 22 Moon White, SP5120, 33 Tropical Green, SP5120-55 Dark Cerulean Blue, dan SP5120-44 Forest Green. Apakah Spinnaker Flois GMT ini layak di check out? Mari kita bahas kelebihannya. Meski sudah diberi fitur tambahan, desain dialnya nggak meninggalkan ciri khas Flois. Secara desain, Spinnaker Flois merupakan homage dari divers watch pertama di dunia, yaitu Blancpain 50 Fathom. Tapi jelas ada modifikasi di sana-sini ya. Setelah diberi fitur GMT, tentu nambah satu jarum. Yang ujungnya segitiga inilah jarum GMT, menunjuk ke skala 24 jam di bidirectional rotating bezel. Ya, bezel dapat diputar ke dua arah dan diberi dua warna. Two-tone bezel ini nggak ngasal loh. Warna yang lebih terang, dari skala 6 sampai 18, adalah indikator siang. Sementara warna gelap dari skala 18 sampai 6, untuk indikator malam. Soal kualitas nggak perlu khawatir. Spinnaker pasti build quality-nya mantap. Minwatch paling naksir sama desain bracelet-nya. Solid stainless steel beads rice bracelet yang dilengkapi folding clasp dengan safety lock dan push button. Soal movement juga aman. Di dalam case ini tersemat automatic caliber NH34 dari Seiko. Movement itu termasuk office GMT, karena jarum GMT bisa disetting independent. Kayak gini spesifikasi detailnya. Case diameter 43 mm, case thickness 3 belas mm, lug to lug 51 mm, lug width 22 mm. Case, stainless steel, strap, stainless steel, water, resistant, 150 meter, glass, domed sapphire with anti-reflective coating, movement, Seiko, automatic, caliber, NH34, power reserve, 41 jam, fitur, office GMT, date. Mari kita lihat tampilan Flois GMT lebih detail. Warna dialnya sih cukup netral ya. Yang dieksplor malah warna insert bezel di dalam kaca. Ada paduan light blue and orange, gray and blue, dan yang paling Minwatch suka yang ini, deep green and olive green. Setuju nggak warnanya bikin melek? Coba ya kita tes kriuk bidirectional bezelnya. Mantap bukan? Meskipun nambah satu jarum, dial tetap terlihat clean dan mudah dibaca. Warna index marker cukup kontras dengan warna dial, kecuali SP512022 ini. Tapi terbantu dengan dikasih outline, jadi tetap enak dilihat. Dial jadi makin atraktif, karena index marker dibuat timbul. Lalu logo Flois menggunakan font bergaya Latin, sehingga memberi kesan vintage. Oh iya, kelima Flois GMT ini sudah include extra rubber strap. Paduan warnanya senada dengan bezel. Tebal tapi fleksibel dan nyaman. Cakep buat gonta-ganti gaya. Seperti biasa, Lumi Spinnaker nggak pernah mengecewakan. Kali ini pakai Swiss New Light. Kayak gini penampakannya. Gimana? Worth it nggak dibungkus dengan harga 3,9 jutaan? Worth it dong? Masa nggak? Soalnya Spinnaker mendesain Flois GMT ini lebih modern dan versatile. Bisa dipakai liburan di pantai mancanegara karena tahan air 150 meter. Keren juga menemani kegiatan formal.
MinWatch sudah drop link checkout-nya di caption. Langsung tentukan pilihanmu. Sekian dari MinWatch. Like video ini dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam terpanas. See you on the next video.